SKD Kedinasan 2023 sudah selesai. Dan saatnya teman-teman kita mempersiapkan untuk SKD CPNS tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Privat Al Faiz. Nah, spesial di video kali ini aku akan membahas soal-soal TIU terbaru, model baru, dan aku juga akan mantapkan kalian dalam belajar di sini dengan membacakan testimoni-testimoni seperti video sebelumnya. Dan ini testimoni dari para peserta yang tes tahun ini. Nggak sabar tentunya, model baru soalnya seperti apa? Langsung kita mulai. Oke, yang pertama ini kita akan bahas di kesempatan hari ini, kita bahas perbandingan ya. Tipe-tipe soal perbandingan yang muncul di SKD, model-modelnya seperti ini. Nah, ini model pertama, jadi ada hubungan X sama Y. Teman-teman, ini soal jenis perbandingan. Nanti ada perbandingan senilai atau juga perbandingan tidak senilai. Nah, cek yuk perbandingan senilai atau nggak senilai nih. Diketahui Bima memiliki gandum sebanyak 10 kantong plastik. Berat setiap kantong itu 10 kg. X-nya 1, Y-nya itu berapa seluruh gandum Bima dalam kuintal. Oke, monggo para pejuang CPNS 2023 yang mau jawab, silahkan komen di kolom yang ada di bawah atau kolom chat kanan kiri, monggo, atau ada fitur gabung klik ya, monggo. Guys, teman-teman, oh Kak, ini 10 kantong plastik, sekantongnya sekantong itu 10 kilo. Satu kantong itu kan 10 kilogram. Berarti kalau 10 kantong itu sama dengan, ya udah, kita nyari gampang banget perbandingan senilai teman-teman. 1/10 sama dengan 10 per X. Kali silang seperti di kelas online ya. X kali 1 jadinya ini X. 10 kali 10 100 kilogram. Tetapi ingatlah teman-teman, jangan langsung dijawab X kurang dari, jangan. Karena pertanyaan belum selesai, pertanyaannya ini dalam kuintal, ini masih dalam kilo. Berarti rapiin dulu, oh berarti ini Kak, ini berarti sama dengan X itu 1 kuintal. Nah, berarti Y sama X nilainya sama Kak. Maka jawabannya yang C. Yel-yel, udah lama nih nggak yel-yel nih ya. Karena C itu cinta. Oke teman-teman, pokoknya di Al Faiz kita akan bahas model-model terbaru dan juga prediksi biar teman-teman makin siap CPNS 2023. Pokoknya aku bacain testimoni-testimoni setiap videonya ya, biar mantep. Video sebelumnya, setelah ini nanti ada video lagi, teman-teman bisa cek semua testimoni para peserta lewat Instagram, lewat WhatsApp, lewat juga YouTube, dan dari media sosial kita yang lainnya, Twitter dan teman-temannya. Oke, semangat teman-teman, kita lanjut. Ya, testimoni pertama di video ini yang akan aku baca ini dari peserta yang dia udah pengumuman ya. Kak, makasih atas bimbingannya. Tahun pertamaku ikut kedinasan. Bocil baru lulus SMA. Woi, bocil. Bocil sih. Bocah cilik. Semangat, semangat. Baru lulus SMA, belajar sama Kak Faiz nggak nyampe 2 bulan. Dengan semangat aja walaupun ya. Semangat belajar, aku belajar walaupun awalnya merasa bodoh karena metode pengajaran Kak Faiz dan kakak yang lain. Puji Tuhan aku bisa lolos kakak. Makasih ya Kak untuk semua ilmunya. Wah, sama-sama, Masya Allah. Semoga ini adalah awal langkah kesuksesanku. Amin. Amin Dek. Aku nggak sebut namanya ya Dek ya. Sorry, ini ada profilnya ke detek, nggak apa-apa lah ya. Semoga ini adalah awal langkah kesuksesanku. Amin. Aku juga ngikutin tips-tips dari Kak Faiz semuanya. Thank you Kak. Sama-sama. Semoga berkah. Ya, ini juga bisa jadi gambaran teman-teman yang baru belajar di Al Faiz biar makin semangat. Artinya kalau kita semangat, kita berjuang, banyak harapan buat teman-teman. Oke. Semangat ya udah ngikutin Al Faiz dan dukung Al Faiz dengan subscribe-nya. Makasih loh. Dukungan teman-teman buat subscribe ke Al Faiz ini wah luar biasa. Semoga berkah teman-teman ya. Makasih udah dukung dengan subscribe, dengan like-nya, dengan share-nya, dengan komennya. Terima kasih. Kita siap-siap bahas soal-soal yang lebih banyak lagi. Lanjut. Soal kedua. Ingat, ini perbandingan materi kita topik hari ini ya. Materi-materi yang favorit yang sering muncul apabila suatu pekerjaan diselesaikan oleh 64 orang dalam waktu setengah hari. Manakah hubungan yang benar ya antara kuantitas X sama Y? Kalau X-nya itu 8, Y-nya itu banyak orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 4 hari. Coba 64 orang. Selesai itu dalam waktu setengah hari. banyak orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu selama 4 hari. Kalau ikut kelas Al Faiz kan ini ada dua metode. Metode pertama kan 64/X ya, tanda tanya, sama dengan dibalik 4/setengah. Metode yang kedua yaitu dengan rumus andalan kita, yaitu bagian yang ditanya bawahnya pasti atasnya kan diketahui, tinggal dikaliin atasnya. Atas kali atas dibagi yang diketahui, 64/setengah dibagi dengan 4. Silakan ini serepet seruput 16/setengah, jawabannya 8. X 8, Y nya juga 8. Oke, semoga paham tadi perbandingan senilai. Ini perbandingan tak senilai, teman-teman. Udah dibaca testimoni juga kan? Semangat, harusnya udah subscribe, udah like juga kan? Kita cek jawabannya. Jawabannya yang C. Mantep. Oke, jadi ini model-model soal terbaru. Semangat buat teman-teman yang udah berlangganan, menggunakan fitur langganan. Nanti aku akan upload juga ya video-video terbaru dari Al Faiz ya, yang durasinya mungkin sampai hampir 2 jam ya, biar makin melotok kering, makin paham banget. Oke, nomor 2 aman, nomor 1 juga aman. Kita lanjut. Nomor 3. Sebuah mobil milik Al Faiz memerlukan bensin 30 liter untuk menempuh jarak 40 km. Jika mobil tersebut menghabiskan bensin 3 liter, jarak yang dapat ditempuh adalah berapa? Oke, silakan. Aku kasih kesempatan buat para master buat jawab. Monggo teman-teman. Yuk, bisa yuk. Kau harus bisa berlapang dada. Tes. Boleh pause videonya? Oke, aku sambil tulis ya. Sebuah mobil menempuh jarak 450 km dengan menghabiskan bensin itu 30 liter. Berarti 30 liter itu jaraknya 450. Sekarang berapa jika mobil itu menghabiskan bensinnya hanya 3 liter? Waduh, ini nih kayak soal BUMN ini, soal perbandingan-perbandingan itu banyak. BUMN, UTBK, TIU, favorit. Monggo, ini mudah, silakan teman-teman. Monggo kakak-kakak yang pakai baju putih, ya semuanya, yang cowok, yang cewek semuanya. Yuk mas-mas semuanya, mbak, yuk kak. Yups, jawabannya. Yaps, kita cek ya jawabannya kak. Berarti gini kak, 30/3 ini perbandingan apa kak? Perbandingan senilai, jangan sampai lupa ya. Jadi perbandingan senilai, nanti di kelas online dijelasin ciri-cirinya biar makin paham senilai sama nggak senilai ya. Oke, kita coret ini boleh, trik yang di kelas online ya. Ini tinggal 10, ini tinggal 1, berarti 10/1 sama dengan 450/X. Nah boleh lagi kita coret teman-teman. Sama-sama kita coret, sebelah sini boleh ya, sama-sama kedua ruas dibagi dengan 10. Maka X kali 1 ketemu X, yang ini ketemunya 45. Berarti 45 km ketika dia menggunakan bensin atau bahan bakar 3 liter. Oke, jawabannya yang E. Makin mantep, makin siap CPNS 2023. Makasih yang udah subscribe ya, yang udah like juga, makasih semuanya, semoga berkah. Yang download video ini kan kadang-kadang nggak sempat subscribe. Yuk balik dulu untuk dukung channel Al Faiz, channel pendidikan ini. Semoga channel pendidikan ini makin terus berkarya, membantu teman-teman seluruh Indonesia. Kita lanjut. Sebelum ke nomor 4, aku akan informasikan hal penting. Ini bukan sekedar baca testimoni, tapi ini fasilitas buat teman-teman ya. Silakan, semoga ini jadi fasilitas ya kita berikan ya teman-teman ya. Jadi gini, ini dari Instagram ya teman-teman, dari Instagram Febrian Faiz atau Privat Al Faiz. Ada 2 Instagram kita ya, monggo teman-teman bisa cek. Kalau Febrian Faiz itu buat teman-teman kalau pengen dapat link grup Telegram, monggo di situ ada, teman-teman langsung masuk ke situ bisa. Kalau misalnya teman-teman pengen dapat informasi, kode kupon, kelas online semuanya ada di Instagram Privat Al Faiz. Monggo di Instagram itu lengkap. Monggo cek ya semuanya ya, Privat Al Faiz dan Febrian Faiz. Saya mau bilang terima kasih kak atas TO yang dibuat. Saya kemarin TO dapat 370-an. Di situ saya minder banget dapat nilai kecil. Tapi alhamdulillah tes kemarin tanggal 18 Juni saya tembus 430-an. Masya Allah. Terima kasih ya kak udah buat TO-nya. Ternyata lebih mudah soal di SKD dari TO. Yang penting fokus sama teliti. Wah mantep jiwa nih. BTW saya nggak les sama sekali. Jadi lihat tutor YouTube. Termasuk itu kakak ya, untuk belajar dan pernah TO 1 kali aja di Privat Al Faiz. Makasih ya kak, sekali lagi doain masuk tahap selanjutnya sampai tahap akhir, amin. Jadi teman-teman yang pengen melihat soal-soal tryout terbaru ya, dimana tryout kelima dan keenam kita bener-bener modelnya itu mirip dengan model soal yang ada di SKD 2023 ya. Jadi kita buatnya yang 5 sama 6 itu berdasarkan pengalaman peserta langsung gitu. Lengkap ada TO 1 sampai TO ke-6. Monggo TO-nya lengkap, cek semuanya teman-teman ya. Monggo lengkap banget, tadi di kelas online juga udah aku sebutin. Semoga ini jadi fasilitas buat teman-teman sukses CPNS 2023. Lanjut. Sebentar, ada satu testimoni lagi di bawahnya, belum aku bacain. Oke, satu lagi. Nah, ini penting juga nih teman-teman nih. Nah, oke. Alhamdulillah saya lolos TIS tahap kedua, berarti dia udah SKD ya. Mantep bimbelnya, materinya mirip, mudah dimengerti. Kalau CPNS itu beda nggak ya Kak sama kedinasan? Aku kalau nggak lolos sampai tahap 3 kemungkinan pengen coba CPNS, mungkin bisa kelas online Al Faiz gas. Nah tuh, kira-kira embed 1 CPNS perlu beli nggak ya Kak? Atau sudah sama kayak dulu? Kalau sama berarti nggak usah beli. Alhamdulillah ini balasan dari tim kita. Nilainya 442 ya, mirip kok sama yang diajarin. Wow, kelas online-nya mirip, TO-nya juga mirip. Semoga makin mantap teman-teman belajar di Al Faiz. Gas, kita baru beneran lanjut. Soal nomor 4, setiap hari ada 6 truk melewati jalan raya di dekat rumah Mas Duta. Setiap truk memuat 15 kuintal semangka. Jumlah semangka yang dibawa 6 truk tersebut adalah berapa ton? Wah, tipe soal perubahan ini konsepnya harus paham. Modelnya bisa berubah-ubah, tapi secara umum sama. Modelnya sama. Oh, berarti Kak, 6 truk ini melewati jalan raya ya. Dimana satu truk ini 15 kuintal. Berarti satu truk ini 15 kuintal. Satu truk di sini 15 KW. Berarti ini ada 6 truk. Oke, ini berapa? Nah. Kak, ini berarti mudah saja Kak, tinggal gaspol. Ini perbandingan jelas senilai. Satu truk 15 kuintal, berarti kalau 6 truk harusnya lebih banyak. Berarti kita punya 1 per 6 sama dengan 15 per X kali sirang. Ketemunya 15 kali 6. 15 kalau kali 4 itu ketemunya adalah 60. 15 kali 6 berarti dia 90. Nah di sini dalam bentuk apa nih? Kuintal. Ya, kuintal ya. Nah, kuintal 1 ton sama dengan 10 kuintal. Berarti kalau dibuat ton jadinya 9 ton, teman-teman. Nah, ini permainan konsep SD ya, konsep satuan juga, teman-teman harus tahu juga ya. Aman sepertinya sampai nomor 4. Aku yakin nonton video 1 ini yang perbandingan ini, aku yakin pasti aman banget. Pasti teman-teman gampang banget nanti belajarnya ya. Jawabannya yang Nomor 4 aman, kita lanjut nomor 5. Oke, silahkan teman-teman. Kira-kira jawaban kalian nomor 5 ini apa nih? Ini soalnya aku variasi lagi nih. Suatu pekerjaan diselesaikan oleh 8 orang dalam 4 hari. Oke, sambil ngerjain, sambil aku tulis ya. 4 hari. Berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 2 hari? Oke, 2 hari. Nah, oke. Silahkan menurut kalian jawabannya apa? Monggo kakak semuanya di kolom chat ada Kak. Monggo teman-teman nanti udah pakai fitur gabung, nanti ada stikernya di kolom chat. Monggo komen dulu, silakan. Tak kasih kesempatan. Monggo di post dulu, nggak apa-apa. Silakan teman-teman, monggo. Ciro Lupat sudah start lagi. Kita lihat, ini adalah perbandingan. Yaps, kakak yang pakai baju putih itu yang nonton aku Kak, bener. Ting. Nah, bener Kak, ini adalah perbandingan tidak senilai Kak. Berarti pakai metode Al Faiz Kak, langsung atas kali atas. 8 kali 4 dibagi 2. Langsung kita serepet seruput ini ketemunya 2, 8 kali 2 ketemunya 16 yang semangat. Nanti kalau metode dasar ada di TikTok Privat Al Faiz ya. Metode dasar ya teman-teman ya. TikTok Privat Al Faiz. Lengkap. Ini informasi, bukan sembarang informasi, tapi ini mengajak teman-teman untuk senantiasa semangat belajar dari berbagai sumber biar makin kuat teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Nomor 5 aman, kita lanjut. Oke, kita ke nomor 6. Diketahui pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh 15 orang pekerja dalam waktu 10 hari. X-nya 20. Jumlah pekerjaan diperlukan agar pekerjaan tersebut dapat selesai dalam waktu 5 hari. Monggo para pejuang CPNS 2023 ya. Oh ya, Al Faiz sudah ada buku ya. Buku ini BUMN yang buat pejuang BUMN. Ini yang UTBK kemarin top 1 terlaris nomor 1 di Shopee. Terima kasih. Dan ini buku CPNS Al Faiz semuanya ada di Shopee, ada teman-teman, di linknya ada di Instagram Febrian Faiz atau Privat Al Faiz ya, yang mau pakai buat tambahan amunisi. Monggo silahkan, super lengkap. Khusus nomor 6 aku pengen teman-teman jawab di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih yang udah subscribe ya, udah like, udah share, semoga berkah, semoga nonton ini keterima di CPNS tahun 2023. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat. Privat Al Faiz, kita belajar, belajar bersamaku. Di Privat Al Faiz kita raih prestasi untuk masa depan. Semoga kita selalu